kurus. Ah, ada perbezaan. Nah, dengar sendiri guys ya. Semua orang mau exercise baru sehat dan tuh. Dengar sendiri sobat semuanya, dulu dia berat dia 80 kilo guys. So dia rajin exercise. Badan dia sekarang udah turun jadi 60 kg guys. So memang recommended banget. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan buat rutinitas kembali, yaitu dengan ber-exercise sore guys. So jangan malas untuk berolahraga ya guys ya. Oke, dan jom kita berlari sama-sama untuk mendapatkan kesehatan ya guys ya. Olahraga nggak harus yang berat-berat. Di sini kita cukup jogging ataupun berlari-lari kecil sudah termasuk kita itu menjaga kesehatan guys. So jangan malas untuk berolahraga ya guys. Saya lokasinya ada di Eco World ya guys ya. Ini di Taman Eko Perniagaan guys. So sobat semua boleh mampir di sini. Biasanya di sini juga ramai orang main bola, tapi mungkin hari ini ada hujan, so lokasinya basah guys, dan dia pindah tempat lain guys. Itu saja tadi kuncinya ya guys ya. Mari kita ciptakan hidup sehat dengan kita berolahraga guys. Olahraga gak harus kita tuh yang berat-berat. Dengan berjalan-jalan kecil, lari-lari kecil, insya Allah badan kita sehat guys. Oke, kita jalan lagi guys. Sore ini sedikit mendung guys ya, karena tadi ada hujan. Di depan sana juga ramai orang exercise guys. Ramai orang berolahraga guys. Oke, lokasi saya ada di depan Sales Gallery Eco Wall, Taman Kempas guys ya, Celung. So sobat semua pengen main ke sini bisa join dengan kita guys. Ini juga di depan ramai abang-abang. Nah, di depan juga ramai abang-abang lagi main bola guys di sana. Ini adalah rutinitas mereka semua guys.
sudah ramai kawan-kawan kita untuk semua berolahraga guys. Oke, mungkin saya akan masuk di sini guys ya. Kita akan masuk di taman. Kita buat exercise di taman. Sudah ada ini kurang. Halo bang, assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya bang, apa kabar? Apa kabar? Oke. Okay. Ya. Ini kawan kita dari Bangladesh. Dia tengah buat exercise di sini guys. Ini mungkin. Kelas gitu, satu dengan ini hari abang nama maksud ini hari las. Ya. Oke okay, guys, ini kawan kita dari Bangladesh. Hari ini las duduk Malaysia, dia nama balik kampung. Dan dia ini terakhir dia exercise di sini guys. Oke, okay. Saya mau lanjutkan. Saya 88 kilo exercise, okay. Sekarang saya sudah kurus. Ada perbedaan. Nah, dengar sendiri guys ya. Semua orang mau exercise, baru sehat. Tuh, dengar sendiri sobat semuanya. Dulu dia berat dia 80 kilo guys. So dia rajin exercise. Badan dia sekarang udah turun jadi 60 kg guys. So memang recommended banget. Oke, okay, recommended. Jadi sobat semua jangan malas untuk berolahraga ya guys ya. Ya. Oke okay, bang, saya jalan dulu guys. Oke, assalamualaikum. Salam. Itu tadi kawan kita guys. Dia adalah guard di sini. So dia hari ini last, dan dia akan balik kampung untuk bercuti lah. Dia rajin exercise di sini guys. Ini adalah sudah menjadi rutinitas kita ya guys ya. Setiap sore kita buat olahraga guys. Ya untuk semuanya ya, jangan sangat malas untuk berolahraga, sebab menjaga kesehatan itu sangat penting. Sekali lagi, mencegah lebih baik ya guys ya, daripada mengobati ya. Jadi sebelum terjadinya itu, kita harus menjaga diri. Ini lokasi saya ada di taman ya guys ya, ada di taman. Di taman ini ya selalunya ada sih ramai. Kadang juga orang kerja di depan sana tadi bisa sekali. Staff-staff kalau petang habis kerja dia juga selalu joggingnya di sini guys. Ini cuaca sudah mulai malam guys. Oke, kita lari lagi guys. Jadi sobat semuanya, mungkin yang ada di area-area sini boleh mampir ya guys. Ini adalah apa, Taman Eco World Research Gallery guys. Dan sekali lagi, jangan malas untuk berolahraga guys. Ya olahraga tuh gak harus yang
yang berat, intinya kita harus rutin dengan cara jogging, lari-lari kecil. Sudah menurut saya sudah cukup, asal kita sudah mengeluarkan keringat sedikit, guys. Oke ya guys, ya mungkin sampai di sini dulu cara saya untuk berolahraga. Kita akan ketemu lagi di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Salam sehat, guys.